Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi hari ini saya akan ambil huripan ke balong kaler, karena ada orang yang beli huripan. Ikuti kami. Oke, dan kita sudah sampai. Tanya guys. Nice. Kita sudah sampai di balong yang ini ya guys ya, bukan yang biasa. Kita ngambil ikan guys. Anjay. Loba guys. Urupan jadi kilo. Tiga pak. Di kulak ya. Di kulak. Kita jarang. Kita nggak ada warga yang lain. Wali cayan wae. Lan. Oh. Ah, cepin ya. Cepin. Iya, sore di. Lancet. Sayang guys, masih kecil-kecil. Segini nih, segini. Sebesar gini. Enggak. Mantep pak. Nah. Oh, ikannya banyak pak. Banyak. Wih. Kecil-kecil. Ini mah huripan guys. Kecil. Masih kecil banget. Tuh, itu mah ariem, bukan itu kan mah. Endol kecil. Ternyata ini guys yang mau belinya nih, wawasnya guys. Yang sering kerja di bapak. Kemarin lah, kamu. Oh. Ini guys, ini proses penjualannya. Nah.
Banyak bet dah. Ini masih dua ada mer, bukan duit nak. Enggak mana? Tuh. Mana ada mau mana mer nih saya? Alhamdulillah, saya barusan udah selesai ngajar dan mohon maaf ini kerudung saya kayak gini karena nggak pakai alas kerudung, takut rambutnya kelihatan. Dan suami saya udah pulang, katanya tadi ke Balong mau ngambil endol. Kita coba tanya ya. Tara, ini dia. Dapat nggak Pak endolnya? Endol dapat sedikit, kuripan banyak banget. Banyak yang beli? Banyak yang beli, 5 orang. Tapi endol? Endol sedikit, karena nggak mau pilihan. Susah ya? Bisa, karena kuripan kalau dipilihan mati. Jadi kalau bibit ikan yang dicampur endol takutnya mati juga. Boleh mati seperti itu. Ya udah, saya mau masak kangkung aja ya, tuh boleh, ya. Boleh, mau makan dulu ya. Ya, saya masak kangkung dulu ya. Ya, siap. Sama apa lagi? Sama nanti kalau Mang Bian datang. Iya, ada endolnya kan enggak ada. Iya, beli jahe. Pais. Pais. Oke. Jadi mari kita masak kangkung dan saya juga mau ngerebus ini buat coyong sama Pak. Bumbunya saya ulek, biasanya diiriskan, tapi saya ada sambal yang masih bagus kemakan saya yang sambal ini, jadi saya ulek aja. Hari ini niatnya mau bikin pepes endol atau kayak mau bikin manis pedas endol, tapi ternyata nggak dapet endolnya, jadi ya udahlah masak kangkung aja. Nanti kalau besok ada waktu kita ke Balong, bukan ke sawah yang di sana yang biasa kita di kalau kedua, kita nyari endol di selokan banyak loh, nanti kayaknya harus di selokan aja karena kalau dari kolam jadi dia tuh ngegabung sama anak ikan gitu ya. Jadi kalau endol itu bukan anak ikan mujair ataupun nila dan juga nilem, dia tuh benar-benar endol yang gak bisa besar, hanya sebesar endol. Itu kangkungnya, bismillah. Ini kangkung kesukaan suami. Hari ini alhamdulillah tadi ngajar anak-anak kecil 29 orang, hari ini masuk semua, jadi kayak wow, seru banget. Insyaallah yang nanya saya kau gak ke sekolah lagi, jadi saya nanti ngebimbing life skill bulan Oktober. Kalau untuk ngajar full saya KDM 4 kelas belum, karena kepala sekolahnya juga katanya mau ganti kepala sekolah karena pensiun. Jadi saya dimintanya nanti awal tahun untuk ngajar di kelas gitu. Kalau ngajar tuh kayak hobi sih, senang aja. Tuh, yaudah kita tunggu sampai matang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini udah matang. Langsung aja kita masukkan ke sini. Dan seperti biasa saya harus selalu nyambel. Bismillah. Wah, kangkungnya segar. Ini dia tumis kangkung sederhana udah matang dan itu lagi ngerebus masih belum. Nah, dan ini dia suami saya hanya dapat segini endol, jadinya digoreng aja. Tapi ini enak banget. Nanti kapan-kapan kita kalau lagi ikannya nggak musim beranak, kita cari endol. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya udah selesai goreng endol. Dan ini nih ada kangkung ya, seperti yang tadi saya udah masak. Kita mau makan dulu, tapi mohon maaf gak di video karena bapak juga capek. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau videonya agak gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.